اجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada saudara Ustaz Ibrahim yang menjadi tuan pengerusi majlis. Boleh kita doakan ustaz semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan imannya, insyaallah, amin. Seterusnya yang diraikan tuan pengerusi masjid dan qariah, tuan imam, para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Semoga dengan cara yang demikian itu, kita cuba memastikan ilmu ini dari saya ikhlas, saya cuba sampaikan dari tuan-tuan ikhlas untuk dengar, insya-Allah dia membuahkan satu benda yang disebutkan iman. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang saya kasihi ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, ayahanda, bonda, ibu-ibu, semua yang ada dalam Masjid Sungai Rusa ni, kita sama-sama doa supaya yang pertama Allah tetapkan iman kita, yang kedua mematikan kita dalam mati yang baik, yang ketiga menerima semua amalan kita, khususnya amalan di bulan Ramadan yang lalu, dan yang keempat menemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Amin. Baik, seperti biasa, sebelum mula kuliah kita akan tanya soalan ini. Tuan-tuan sihatkah? Alhamdulillah. Hajah sihatkah? Alhamdulillah. Tak apa bunyi dia. Hajah kat luar sihat ke? Alhamdulillah. Yang luar boleh semayang ke tak boleh? Kat luar tu boleh semayang ke tak boleh? Kalau boleh, mai bergenjak hak perempuan depan ni, yang lelaki tolong mai sampai depan ni. Mai. Ni nak cerita beradik-beradik punya. Ha, beradik-beradik punya lah. Ha. Ini bukan cerita orang luar, cerita adik-beradik. Mai, hajah genjak depan. Mai hak luar masuk.
Kalau main sini tengok TV, sama lah macam tengok saya dalam Al-Hijrah. Duk tang barrier tu, duk tang tirai yang barrier tu, baru betul mengaji. Main masuk haji, tak apa, orang tak main ramai punya, nak hujan. Hak mana lambat, dia tak nak main lah. Kita banyak ni dah, cukup, tak apa, cukup, cukup. Ni kira ramai ni main ni, cukup, Alhamdulillah. Apa benci tu tempat duduk, main duduk elok-elok. RTM, betul? Asyik baik, saya tengok, aish. Tak apa, kita melawak-melawak dulu. Nanti hak yang mukaddimah ke apa, ambil hak yang sebelum-sebelum ni punya. Sama lah ya. Okay. Kalau hak tu ganggu tak? Tak ganggu lah. Yang tu? Yang ni? Ada lagi? Tak. Okay lah. Baik, khair. Okay, abang RTM bunyi. Buh kat dekat pulak. Buh tepi ni. Boleh? Okey, dah ready. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu dengan kita baca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, guru-guru kita, para masyayikh kita, tok-tok guru kita dulu sini, biasa ada wali yang ada di sini. Hadiahkan juga kepada orang yang buat masjid ni. Hadiahkan juga kepada jemaah masjid ini yang dah pergi dahulu daripada kita. Betul? Kubur belakang? Kubur. Kubur. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Baik. Ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, Masjid Sungai Rusa ini antara masjid yang saya ingat insya-Allah. Walau tak banyak sikit tapi akan ingat. Sebab paling tidak pun saya orang seberang. Lahir Bukit Tajam, Hospital Bukit Tajam, duduk kat Bukit Minyak, sekolah kat Kebun Sirih, sekolah menengah, sekolah di Bung Tebai, ambil degree baru masuk pulau, duduk dekat Masjid Negeri Pulau Pinang. Lepas tu degree di Mesir, maknanya belah atas balik pulau ni Sungai Rusa jarang mai. Tapi hari tu nak kahwin punya pasal, saya kahwin orang Sungai Pinang. Jadi rombongan nak berhenti kat mana? Sungai Rusa. Saya punya rombongan berhenti tahun depan ni. Duk ramai-ramai baru konvoi masuk dikahwin. Jadi insya-Allah Masjid Sungai Rusa saya ingat insya-Allah. Kalau saya boleh katakan, saya buat cerita macam ni lah.
Saya belajar di satu tempat nama dia Mesir. Antara orang yang serumah dengan saya, selang bilik sebelah-sebelah. Dia rumah, dia ada bilik. Bilik kami sebelah-sebelah. Kawan orang tuan-tuan sekolah Sungai Rusa, Ustaz Azlan Safir, ya. Hak ni satu kali dengan saya. Umur kami sebaya, ngaji sekali dekat Mesir. Baik orang dia, Masya Allah. Dia dengan mak dia, Masya Allah. Taat dia dengan mak dia. Bulan Ramadan hari itu ayah dia meninggal dunia. Dia berulang daripada sini balik ke jalan baru rumah mak dia. Di semata-mata nak buka puasa dengan sembahyang tarawih dengan mak dia. Lepas tu tembak balik main di atas. Esok habis sekolah, habis duduk dengan anak, pergi turun balik 30 hari ulang buat. Tuan-tuan try tengok buat. Kami belajar Mesir. Saya yakin siapa yang tak biasa di sana tu, tuan-tuan tak akan tahu kehidupan di sana lagu mana. Kesimpulan mudah boleh buat, Mesir adalah satu negara yang tuan-tuan tak mau duduk. Masyarakat dia, Allahu Akbar. Kalau baru-baru ni siapa yang sempat pergi haji, ada orang yang balik haji ke tau? Sini ada yang pergi? Ada, tapi tak balik lagi kot. Mereka kapal lah-lah kot. Orang Pulau Pinang selalu dulu tu suka ambil yang lah-lah. Bagus, ambil kapal lah, boleh ibadah banyak sikit. Kalau yang pergi Mekah baru ni haji ke apakah, kalau tengok muka tu Arab tapi buat perangai bukan-bukan, insyaAllah orang Mesir lah itu. Contoh dia, kalau saya kata saya belajar 3 tahun dengan Ustaz Azlan Safir, kami belajar 3 tahun dekat sana. Isteri saya lagi lama, 6 tahun. Ganah lagi isteri saya daripada saya. Sebab dia duduk dengan tu Arab lama. Kalau tuan-tuan tengok saya cakap dengan Arab, dengan isteri saya cakap dengan Arab, uish, kasar lagi isteri saya. Cengih dia lagi daripada saya. Contoh saya bagi kat tuan-tuan. Sebab tadi kami naik-naik daripada seberang. Naik-naik tadi ni kami duk follow belakang bas. Tengok bas tu lipat comel ni macam mana bawa. Naik-naik-naik tu saya share dengan tuan-tuan. Tak tahulah kalau tang sini masih. Dalam ni ada lagi yang sempat duk naik bas hari-hari. Ada? Tak ada dah. Dekat Mesir haji, naik-naik bas, bas tak berhenti tau. Haji kena lompat celapak naik. Kalau hari rezeki haji kaki sangkut, naik. Ada rezeki kaki tak sangkut, terak. Betul, bukan saya cakap buruk. Siapa yang ada anak Korea sini, ada tahfiz juga kan, Sungai Rusa. Kalau budak tahfiz ni pergi Mesir, yang dah pergi kan, mungkin, saya tak tahu. Kalau dah pergi, cuba tanya mereka, betul tak saya cerita? Kecuali kalau orang perempuan tahan. Bas untuk orang perempuan dia berhenti. Untuk orang jantan, tak ada. Lompat naik. Masa mula-mula saya sampai Mesir, dia kata, kita sampai dia ada orientasi. Dia duduk dalam orientasi itu, abang-abang senior kita, sebab sana tak ada mak bapa. Abang jaga adik-adik, abang-abang sini. Assalamualaikum. Salam Allah. Selamat datang ke bumi Anbiya, Ardul Kinanah. Dia kata lalu gitu. Kita mendengar air mereka ni cakap kemah tu ye. Dengar bunyi Arab mukaddimah saja 10 minit Arab saja. Rupanya dia baca Quran. Kita dengar, eh ni apa ni cakap Arab ni. Dia cakap. Kemudian dia kata, duduk di Mesir ada pantang larang dia, kena jaga. Ni yang contoh mudah dulu. Ni mudah, dia tak ada dalam orientasi, dia tak abang. Tapi saya abang kat tuan-tuan nak bagi tuan-tuan faham apa benda maksud pantang larang. Apa dia? Sana minum kena berdiri.
Kita kalau pergi beli air, betul nak minum, paling kurang kita buat apa? Kita mencangkung ataupun kita penek satu lutut naik atas, kita macam duduk lalu betul, betul? Tempon duduk lalu betul, betul? Duduk minum air lalu betul, duduk, betul? Sana tak boleh buat lalu betul, aib, memalukan. Hang macam duduk berok dalam jamban. Lebih baik hang minum air berdiri. Ha? Dia ada pantang larang dia. Kedai air dia jual tu, mana ada kerusi. Kita pergi minta air tebu satu. Dia bagi air tebu cawan lalu tu. Rang dia paling kat kita tu. Pegang. Minum lalu tu. Ha, berdiri. Kalau hajah pergi tengok saya minum berdiri, dia kata, astaghfirullahaladzim. Jahanam hidup saya. Ha. Dia kena minum berdiri. Nak cari kerusi tak boleh. Mencangkung tak boleh. Memang minum berdiri. Ha, itu pantang larang. Nampak tak? Ha. Kalau kat Malaysia, minum berdiri yang tak boleh, betul? Ha, dia pantang larang negara masing-masing. Tapi yang tu tak sempoi lah. Yang sempoi kita nak cerita ni, dia, kita duduk dalam orientasi tu, dia habang kat kita. Semua subjek pertama yang kita nak belajar hari ni ialah cara naik-naik bas. Kita baru main seminggu, hang duduk habang cara naik bas. Kita jadi, apa? Oh, cerita nenek bas ni. Aku mai ni nak dengar hang nak beritahu aku. Okey, mula sekali kita nak pergi tengok Imam Syafi'i duduk kat mana. Ha, yang tu nak nak lah. Ha, ni mula-mula kita kena belajar cara naik bas. Kita kata, apa punya pengisian tu ni? Rupanya bila kita tengok betul kena belajar. Tak belajar cara naik bas, hang terak. Hang terak. Dia ajak kita cara naik bas, hang kena lari. Mula tahan. Okay, nak naik, dia ada isyarat dia. Kalau nak pi macam pudu, tempat macam pudu, nama dia Ramses. Hang ingat lagi lah lagu mana? Macam mana? Ramses. Ramses. Ha? Ramses. Kena buat tangan lagu ni. Bukan babai. Kalau babai aku tu tak betul. Dia kena buat lagu tu. Ha. Bah main kat sini. Kena tahan dia buat lagu tu. Dia buat lagu ni, dia tahu hang nak pi pudu. Ramses nama tempat dia. Kalau kita dekat sini, Sungai Nibong punya bus station lah. Ha. Nak pergi Sungai Nibong tu, buat tangan tu. Ha. Dekat sana. Lepas tu nak pergi section 7. 7 bahasa Arab tulis lagu mana? 7. 7. Bahasa Arab tulis lagu mana? Ha. Macam mana adik? 7. 7. Lagu tu V, betul tak? Kan dalam Quran V, betul? Ha. Jadi kalau nak pergi section 7, lagu tu. Ha. Jangan nak ingat buat peace pula. Ha. Dia nak pergi section 7. Hari duduk pergi tepi jalan tengok Tok Arab kata, apa gila duk tunjuk pergi. Dah, dia nak pergi section 7. Sebab tu dia buat lagu tu. Section 7. 8 buat lagu mana? V ke bawah. Ha, tunduk lagu tu. Ha, buat lagu ni. Buat lagu ni. Ha, pergi section 8. Section 10, buat tangan dua kali. Dia panggil Asyir. Tempat orang Melayu duk ada, Asyir. Ha, ni. Asyir buat lagu ni. Kena buat lagu tu. Baik. Jadi, bila bah main, kita kata kita nak pergi Ramses. Kami duduk kat Shubroh. Nama tempat kami Shubroh. Okay, Ramses, Ramses. Kita buat tu. Bas mai. Dia bagi lampu. Cuk, cuk. Mana dia nak pergi Ramses lah. Lepas tu dia mai. Dia mai slow tu. Kita kena. Ha, jaga, 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 jaga. Ligat dia. Oh, lompat naik. Ha. Saya sebab pakai jubah duduk. Kalau saya berdiri buat buruk. Tuan-tuan tak meluat nak tengok. Ha, dia lompat kaki kiri tu. Pegang bas tu. Dia baru naik. Ha. Kalau 5 orang beratok naik-naik, kan kita kadang-kadang nak pergi mana dengan kawan-kawan. Kalau beratok 5 orang, yang naik mula-mula sekali, badan yang comel kena naik dulu. Dia tak boleh naik last. Kalau tidak, saya kita semua naik, dia tak ada. Ha, dia tertinggal belakang. Ha, dia tak dapat lah. Ha. Jadi kita kena bagi yang sprinter duduk belakang. Hak kurus ke dekiang dia duduk belakang. Sebab apa? Sekali dia lompat tu, kita pegang dia, dia melayang naik lagu tu sekali lagi. Hak comel tu naik dulu. Jadi kita naik dia bah mai, hak comel naik, hak lain lompat 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 masuk. Hak comel tu dia kena pergi berjalan pergi depan lah. Sekali kalau nak turun dia kena turun dulu lah. Kami naik 5 orang itu. Kawan kami hak comel naik dulu. Kami hak naik 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 naik, naik duduk belakang. Saya lah lompat. Jadi bila mai kat stesen, kalau naik naik dia tak berhenti, turun tak berhenti juga. Cara kena terjun juga. Ha, jadi subjek kedua belajar turun bas. Kita kata masa kami mula-mula kata apa lah depa ni. Sampai tak ada benda link kan nak ajar. Rupanya kena belajar turun naik kaki kiri, turun kaki kanan.
turun kaki kanan tu, masa lompat tu, ikut kaki yang kuat, lompat kaki kanan tu, pijak, lari. Jangan berhenti. Sebab bah tengah bergerak. Hang lompat tu, dia tengah duduk bergerak. Jatuh, jangan lompat dua kaki dulu tu. Jahanam. Dia lompat, dia kena lari. Oh, selamat. Tapi sekali lagi, orang perempuan turun, dia berhenti. Boleh faham? Jadi kami kalau ada orang perempuan nak turun, lega. Kalau kita yang nak turun, jahanam. Allah, dia tak tahu. Jadi bila sampai kat bus stop dia, dia duduk berjalan lagi tu. Kita dah nampak, turun, turun, turun. Ha, boleh faham tak? Jenis kita, orang utara ni, dia kena riuh sikit baru jadi. Ha, turun, turun, weh, turun. Ha, jenis lagi tu. Yang kawan badan comel tu duduk teragak. Duduk Allah. Allah dia duduk teragak. Duduk berjalan. Bukan bah berhenti, berjalan. Duduk Allah. Kita lah. Weh, bok, turun, kanlah, turun. Saat kita lepas, kena patah balik. Ha, dia duduk teragak, teragak, teragak. Lah, lah, kita duduk turun, turun. Dia duduk teragak, agak. Turun, turun. Dia duduk teragak, agak. Lah, lah, dia buat orang. Terjun. Dia terjun, serah diri lagu tu. Badabum, belum bergulik-gulik. Kami yang empat orang lagi nak turun, tak jadi turun. Sebab apa? Duduk gelap tengok dia berguling. Kata, ya Allah, weh, bau betul. Masa sebulan kami pertama duduk Mesir, kami duduk tengok, kita nak pergi mana-mana, nak kena naik bas, nak kena naik van. Kita tengok budak-budak lari jatuh, orang bawa, kan budak-budak macam engineering kan, bawa pembaris panjang tubuh belakang. Dia dia lompat tu tak naik, tangan saja masuk, kaki lompat tak dapat, lap, tak dapat. Lah lah, dah bas laju, terterak belakang lagu tu, kodabum jatuh terlentang, pembaris patah. Kita tengok, ya Allah, awak negara Mesir Islam macam ni. Sebulan pertama. Sebulan kedua, tak ada hiburan dah hari ni. Tengok jatuh, ha ha ha, gelap ke orang. Sampai habis 3 tahun, tengok orang jatuh, seronok. Kena kat kawan kita bergolek, kami pun gelap ke lah. Tok Arab, baik, Tok Arab tak gelap, dia tolong. Ha. Kita dah ada lah, gelap lu, lepas tu baru nak pergi tolong. Kawan kami lompat, perum, seruah diri, berguling, gerung, 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 jatuh dia. Hak kami gelap, weh, bok jatuh, gelap, 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 gelap. Terjun kat tempat lain, pergi lari pula pergi ambil dia. Bok, hang okey ke? Hang lagu mana? Weh, seluar aku koyak kat pungkuk, weh. Seluar terbelah. Hak lekat oh, kat pungkuk. Kesian, pergi beli seluar baru. Pergi beli seluar baru. Allah Akbar, kami teringatlah benda tu. Ish, sajalah tanya soalan. Kat sini jadi lagu tu ke? Tak ada lah. Tak ada, sini tak jadi lagu tu lah. Muhung, muhung lah kalau ada orang kata ada. Muhung. Tu naik bas. Saya suka cerita yang famous-famous, yang senang. Kalau tuan-tuan jumpa budak Mesir, eh ni, kami dengar ustaz tuan cerita naik bas kena lari, betul ya? Ha, orang kata, betul. Yang yang kedua, kencin tepi jalan. Ha, hajah mana biasa tengok? Ha? Kami hak lelaki yang tengok selalu dalam jamban pun tak biasa tengok orang tepi jalan. Sebab apa? Subjek ketiga yang kena belajar ialah hampa baru sampai Mesir, hampa nak pergi mana boleh. Tapi dengan satu syarat, dinding jangan sandang. Kita kata, apa duk ajak dinding jangan sandang? Rupa-rupanya dinding dia semuanya harim. Sungguh. Bukan saya cakap bohong. Ni lah siapa yang ada. Takkan saya nak cakap bohong. Ni RTM tu ada. Takkan nak cakap bohong. Mesti ustaz-ustaz lain nak dengar. Kalau saya cakap bohong ni banyak. Ni auta yang ada. Saya tak cakap betul. Ha. Universiti yang melahirkan ulama banyak. Universiti Al-Azhar. Nu nak pi terowong Universiti Al-Azhar tu. Allahu Akbar. Sebab tu dia kata, orang Arab pergi hospital ya, mana ada apa nama penyakit batu karang. Dia tembak tak mana tu dia. Ha, orang kita tahan. Tu kena batu karang. Kata orang. Tak selalu buat perangai tak senonoh dia tu. Ni Masjid Al-Azhar. Ni cerita kan. Ya? Ni Masjid Al-Azhar. Ni jalan raya. Ni Masjid Al-Azhar. Ni jalan raya. Hak sini mai. Hak sini pi. Eh, terbalik. Hak sini pi, hak sini mai. Sebab mereka left hand drive. Mereka left hand drive. So, sini pi, sini mai.
sini Masjid Husain, Masjid Saidina Husain. Di masjid itu ada salah satu bahagian daripada kepala atau badan, tak ingat yang mana, kepala ke badan, ada di masjid tu. Badan atau kepala Saidina Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi baraka wasalam, cucu kesayangan Nabi, dua orang. Ha, yang ni, ha, masjid ni nama Masjid Husain. Selalu baca qasidah masjid ni, selalu ada maulid. Hebat masjid ni, banyak orang-orang yang mencintai Nabi duduk di situ. Kita daripada masjid ni nak pergi Masjid Al-Azhar, dia tak boleh lintas jalan, dia kena lalu kat bawah. Bila lalu dekat bawah tu, dia punya terowong dia, Allahu Akbar, harina. Tuan-tuan tahu dah, kita turun-turun masa mula-mula sampai, dia pernah ajak, jom kita melawat Universiti Al-Azhar. Kita pun, yeah, Universiti Ulama. Sekali turun-turun terowong, tengok kawan ni duk menghadap dinding. Kita jadi bersih, wah, takkan kena denda sampai sini kot. Dia tak berhati tengok. Berhati tengok. Kita perak. Kita duduk tengok macam tu lah. Apa dia ni duduk buat kan? Yang dia tu duduk. Ay, dia tengok kita duduk tengok dia. Dia marah dia. Dia kata, ay, ay, memalukan. Jangan tengok. Ay, aku, saya fikir. Aku tengok memalukan. Yang hang duduk talang. Yang, ay. Lebar. Kita jadi macam timbul soalan kedua. Dia lap macam mana? Bukan dia bawa tisu. Kami pun fikir. Oh, bila pergi tengok kat tempat dia kencing tu, kena buat kajian lah sikit kan. Lepas dia pergi tu, tengok kat tempat dia kencing, macam mana dia lap. Rupa-rupanya dia lap, dia calik kat dinding, tengok ada signature. Tuduh. Patutlah dia tak bagi sanak kat dinding. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dekat dinding masjid ni, ujung luar tu ada orang buat lagi tu. Hei, tak ada. Hang buat tu mempuih hang kena sat lagi. Betul tak betul? Tak usah kata kita ni, budak-budak luar ni apa perambat dia keluar. Betul tak? Hei. Ah, tu saya apa? Kami duduk dekat sebuah negara yang memang tuan-tuan nak duduknya. Oi, roti hak kami duk makan sedap tu. Ni Ustaz Azlan boleh jadi comel besar tu ni. Hak duk makan roti tu Arab tu. Roti tu kalau makan punya sedap, jilat jari lagu ni. Tapi nak dibeli roti tu, dia letak atas lantai orang jalan kaki. Hak tu yang sedap. Mai kat hajah, perasan muntah dulu baru makan. Ha. Hak tu dia ambil, hak tu kalau kalau musim panas. Kalau musim sejuk kan, roti kan kerah. Macam roti gadin ni, tak kalau dia jadi kerah, betul? Dia nak buat lagu mana bagi sejuk? Tak buah bungkuk. Duduk, saya lagi nak makan lagi. Ha, mengkelah tu. Kita pula sampai ke kedai tu, kita tanya, ada roti ke? Dia kata, tak ada, ada satu. Nah, ambil. Kita pun tak apa, hak tu yang sedap tu. Allahu Akbar kabiro. Ih, kata kita ni tahlah tak masuk tajuk lagi ni. Duk cerita apa tak tahu. Dah, bukan. Saya nak bagi tahu kata, bila kata hijrah ke mana kita nak pergi ni, nak bawa diri kita. Saya nak abang dulu beberapa benda. Pasal itu saya cerita-cerita ni. Apa dia? Tuan-tuan, betul ayat Quran habaq kat kita. Afala yang zuru. Bukan. Macam mana surah Yasin tu macam mana? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Betul? Ha? Wahidatan. Wahidatan. Dah tak betul. Ha, lepas tu wahidatan, lepas tu ha, lepas tu sambungan ayat lepas tu ha, lekas lah. Sini baca Yasin tiap-tiap malam kan, Khamis, malam Jumaat baca kan. Ha, lekas sambung sah. Ya hasratan alal ibad,
ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Lepas tu, ha, sama yang tu, yang nak dengar ayat keempat tu, apa dia? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim. Ha, Allah abang, awak tak pergi tengok ke? Ni kita nak buat apa ni? Ni bom ke apa ke? Dokhab ke minum? Ha, ni kalau tak berhenti ceramah awak tak tahu lah. Ni biasa buat nak azan ke lagu mana? Teruskan. Teruskan. Betul ya? Baik, khair. Jadi, Allah SWT. Allah kata, apakah kamu tak pi tengok tempat-tempat yang Allah musnah tinggal kesan supaya kita belajar sesuatu benda yang kita tak boleh nampak kat tempat kita? Ayat ni dan ayat-ayat yang selagu dengan dia, saya nak bagi tahu tuan-tuan, benda betul sungguh. Benda betul sungguh. Apa dia? Kita kalau selagi kita tak keluar daripada negara kita, pi tengok benda dekat luar, kita akan rasa negara kita, kampung kita, sungai rusak, kita rasa ceroi. Saya Allah bagi rezeki, saya boleh keluar banyak. Pi sana, pi Brunei, pi Singapura, pi Moscow, Russia, pi UK, pi Ireland, pi mana lagi? Pi Mesir, pi Jaipur, India, Kashmir, saya pi tu apa nama, Mekah, Madinah, kita pi sana, saya pi New Zealand, pi Australia, Allah bagi rezeki. Saya kata kat semua orang, ni saya habak kat tuan-tuan, ni habak dalam RTM pun saya habak. Apa dia? Saya syukur saya orang Malaysia. Tuan-tuan tak boleh dapat suasana macam negara kita. Sayang yang duk bergaduh ni, yang duk tengok, yang duk habak kat semua orang ni, negara kawan ni bagus, negara kawan ni bagus, negara kawan ni elok, ni elok. Hak ni orang yang tak pernah keluar daripada negara. Siapa yang keluar, dia akan tengok secara luas planet bumi. Kan Allah bagi kita, Allah Allah lahirkan ulama. Tuan-tuan kena ingat kan, yang lukis peta tu ulama. Ulama yang lukis peta bumi tu, hak ni ada apa, hak ni ada apa, hak ni ada apa. Supaya apa? Supaya kita tengok besar logo tu. Aku nak pi mana ni? Pasal apa yang nak kecil hati? Pasal apa yang nak rasa lemah? Pasal apa yang nak rasa tak berguna? Sebab apa? Kita duduk di Malaysia baru satu negara daripada 199 buah negara yang ada di dunia. Kalau di Malaysia tuan-tuan nak buat bisnes tak jadi, pi Indonesia, pi Thailand, pi Kemboja, pi Brunei, pi Singapura, pi Jepun, pi Filipina, banyak lagi negara. 198 negara lagi duk ada. Hak kita duk buang masa datang sini buat apa? Kita kena tengok jauh logo tu. Sebab sebelum Nabi nak dapat benda yang lain, Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi nak tunjuk, kata hang ni kecil je. Yang duk lawan Tuhan ni, kita ni kecil je, halui. Nak banding dengan bukit dah kalah. Nak banding dengan langit dah kalah. Nak banding dengan awan dah kalah. Nak banding dengan apa? Planet lagi kalah. Nak banding dengan nu tujuh petala langit. Wabanaina fauqakum sab'an shidada. Kami bina tujuh lapis langit atas kamu. Nak lawan tujuh tuan-tuan tak sah pergi jauh. Ambil nu hak yang pusing lagu macam macam gasing tu. Bima Sakti kan orang panggil, betul? Bima Sakti yang pusing macam gasing tu kan. Kita duduk, kalau tengok buku sains dia kata, kita tengok hak hujung tu kita. Bima Sakti tu dia pusing macam gasing, dia ada lengkuai hujung, cuy keluar lagu tu. Hak hujung tu satu. Satu tu bumi. Bukan. Sistem suria, matahari yang ada 8 planet tu. Hak tu, hujung tu. Habis kalau Nabi naik Isra' Mi'raj pi sampai Sidratil Muntaha, dia tengok kita ni besar mana? Tak nampak dah lah. Halui ya kita ni. Ha, eh titik pun besar lagi bah. Kan? Sebab tu Allah bagi benda yang paling kecil dalam Al-Quran adalah zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu.
Siapa buat besar zarah, zarah tak boleh nak nampak. Hang buat baik besar yang tak nampak tu pun dapat pahala. Betul. Tuan-tuan buka kitab-kitab. Kalau di Pulau Pinang, antara yang ajak kitab tu nama dia Ustaz Jalal. Tuan-tuan tengok. Dia apa? Apa Kubang Boya. Ha? Kubang Boya punya ustaz. Tuan-tuan tengok. Dia ajak satu kitab, amalan yang comel kecil. Tapi Allah kata, aku ampun dosa yang lalu dengan yang kemudian. Hadis-hadis semuanya ada dalil-dalil dalam tu. Buku terbitan Telaga Biru. Kok-kok lah orang nak kata terbitan tak kenal ke apa kan? Telaga Biru cetak kitab tu. Apa dia? Contoh dia. Ni yang orang duk kata kat kita lepas sembahyang apa duk selawat salam bid'ah Nabi tak pernah buat. Oi, ada dalil dalam tu. Buku tu. Apa dia? Siapa orang Islam bersalaman dengan saudara dia kemudian mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, belum sempat dia putuskan pisah salam tadi tu, Allah ampun dosa dia yang lalu dan yang kemudian. Tu dia. Ha. Tu ada. Saya tengok kitab dia tu, saya buka, saya baca. Dengar pula dia duk cerita kat kita pasal dalil tu. Tengok pula hadis tu. Oh betul hadis ni ada. Sahabat nak habar kat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu Kashmir, Kashmir. Kashmir dia terbahagi tiga, bukan dua. Selalu kita tahu India, Pakistan. Tak, sebenarnya dia ada satu lagi, China. Ha. Kashmir dia terbahagi tiga. Satu India, satu Pakistan, satu lagi China. Kalau yang belah China punya, yang tuan-tuan nak tengok mana dia Kashmir yang belah China yang lawa tu, no, dalam cerita Three Idiots yang last sekali tu, mereka pergi cari dia ni, ni tang jumpa dekat satu tempat macam padang pasir tapi cantik tu, budak dia cakap Urdu tapi mata sepet lagu tu. Ha, yang tu Kashmir belah China, nama dia Lada. Saya tak sempat sampai situ. Saya Kashmir-Kashmir saja. Tempat dia tuan-tuan nak tengok dengan tempat kita. Oh, lawa tuan-tuan. Cantik. Tapi setiap tiang elektrik tuan-tuan tu kan 500 meter satu tiang, 500 meter satu tiang. Betul kan? Tiang elektrik kita tu kan ada kan? Setiap tiang elektrik tu ukuran dia di sana, tentera pegang senapang. Penuh sepanjang jalan. Jumlah tentera di Malaysia berapa kita tak tahu, tapi jumlah tentera di Kashmir saja yang jaga dia 1,000,000. Tentera saja. Kita baru nak selfie gambar kita dekat sana, tu dia duk ada sniper kat atas belakang, kita boleh nampak. Hei, dia tala kat aku ke tala kat siapa? Ha. Walaupun gambar cantik, kita rasa tak selesa. Malaysia juga seronok. Oleh itu saya nak mula dia dengan macam ni. Nah, bila saya dah cerita Mesir, saya dah cerita India, saya tak cerita Jaipur lagi dekat tuan-tuan. Jaipur, Allahu Akbar. Ya tak apalah tuan-tuan, Mengkelan cerita. Ha, sungguh. Sungguh. Tuan-tuan tahu New Delhi, betul? Tuan-tuan tak biasa pergi Old Delhi. Alamak. Kalau letak tuan-tuan sehari, silap-silap, cirik-birik lah. Ha. Bukan kita nak hina India, bedak nak cerita tempat tu. Kawasan tu. Oh, ya Allah. Hanya Tuhan saja yang tahu. Ha. Tempat wuduk dia, masjid dia. Kita tengok macam Allah. Lan, Mengkelan, Mengkelan. Tuan-tuan tengok saya lah. Dengan semangat yang kita bawa tadi, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan bahawa dalam kita nak hidup di dunia, di bumi Malaysia yang belum tentu kita dapat keluar hanya dengar cerita daripada orang, nak bagi hidup kita rasa nikmat hijrah tadi tu, tuan-tuan kena faham satu benda. Apa dia? Hidup dan paling penting sekali adalah menuntut rahmat Allah. Sebab, tengok saya dulu elok-elok. Saya ingat kita perbincangan duk cerita pasal Mesir saja dah masuk Isyak. Baru bincang sikit saya. Sekarang tuan-tuan duduk dengan saya dah 45 minit tuan-tuan tahu.
Lagi 15 minit cukup sejam kita nak balik dah. Dengan perbincangan limit macam ni, saya tak berhajat nak cerita tuan-tuan macam mana rahmat boleh jadi nombor satu, macam mana yang ni nombor dah. Saya bagi poin penting-penting sahaja. Tuan-tuan percaya sahaja dengan ilmu yang saya sampaikan, ambil daripada ulama-ulama, insya-Allah kita tinggal nak amal sahaja. Sebab saya tolong baca dan saring bagi dekat tuan-tuan. Apa dia? Kalaulah yang nak-nak kita pulun banyak tu adalah pahala semata-mata, bukan rahmat. Hari ini kempen saya untuk Sungai Rusa dan RTM. Saya kata apa? Jom kita pergi pindah duduk dekat Mekah. Tuan-tuan simpan duit 2 tahun ya. Lepas tu kita pindah duduk Mekah. Pasal apa? Sana sekali semayang 100 ribu pahala. Hak tuan-tuan duk buat sujud, duk pergi sampai tunggin terbalik tang sini buat apa? Dapat satu ya. Jom kita pergi pindah Mekah. Tu satu. Yang kedua, kalau betul pahala yang paling important selain daripada rahmat, yarhamkallah, yarhamkallah. Kalau kali ketiga, Allahu Akbar. Contohlah. Lawa ajina. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha. Tadi contoh pertama, saya kena ajak tuan-tuan pergi Mekah. Contoh kedua, lagi tak betul. Apa dia? Kalau betul hadis Nabi siapa yang semayang Mekah dapat 100 ribu pahala dan kita kena pulun pahala, dan orang yang pandai hadis lebih awal daripada kita adalah para sahabat, yang jahat sahabat lah. Sebab apa? Maqam, makna kubur, maqam, para sahabat Nabi yang ramai itu yang ada di bumi Mekah dan Madinah dan Hijaz, 5,000 orang ya. Yang baki lagi puluhan ribu semua di luar daripada Mekah. Pasal apa mereka tahu hadis sekali semayang kat Mekah 100,000? Mereka keluar pergi sampai ke China macam Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai ke Jepun, sampai ke Korea, sampai nu ke Australia apa semua atas-atas ni. Pasal apa pergi sampai situ? Dah. Kita agak, saya cerita kat tuan-tuan dengan elok-elok, pahala adalah mata wang yang kita kena menabung untuk bekalan kita di akhirat esok, pasal ada proses jual beli di sana. Bila? Bila mana tuan-tuan dan saya, mulut kita tak ada insurans. Tak tahulah kalau ada yang dekat sini cover insurans mulut. Mulut kita tak ada insurans. Maaf lah, saya ambil poin-poin mudah saja lah. Ingat tau, malam ni kita cerita nak hijrah supaya keluar daripada masjid ni sekurang-kurangnya kita akan berazam untuk nak berubah, sebab berbaki beberapa hari saja lagi di waktu Zul Hijjah ni. Nak rancang, kena rancang. Sebab tu saya cerita hari ni. Sebab tu bila Ibrahim beritahu, saya kata, no problem, jalan. Penting. Mulut tuan-tuan dengan mulut saya, kita tak ada insurans. Tambah pula jenis mulut nasi kandang. Kuah taruh atas beradik-beradik ni punya mulut. Sekali dia bara, abang, dia boleh rawit sampai 7 keturunan. Bila kita mengata ke orang, tuan-tuan jangan buat benda tu bukan berdosa. Tak ada dalil yang mengatakan kalau kita mengata ke orang ada benda yang jadi pahala. No, dalam grup WhatsApp, berapa banyak kita mengatakan orang. Hak tu semua dosa. Tuan-tuan jangan rasa, apa istilah dia? Normalisasi dosa. Tu bahasa buku, tahu? Normalisasi dosa. Ni bukan nama anak, jangan silap. Normalisasi dosa. Dosa rasa biasa. Kita mengata orang, mengumpat orang, lagi lama tuan-tuan duduk dalam WhatsApp, lagi lama tuan-tuan duduk dalam Facebook, lagi lama tuan-tuan duduk dalam Instagram. Ni, kakak-kakak yang mana duduk tengok gambar-gambar orang perempuan lain lawa, orang perempuan lain lawa, duduk hina diri sendiri, duduk merungut tak pasal-pasal, duduk tak mau buat kerja dengan suami apa, duduk jadi orang kata apa, rasa rendah diri, rasa, pasal apa duduk buat benda lagu tu? Allah abang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku buat hampa semua comel elok dah. Aku yang pandai cipta, bukan orang lain. Orang lain pembohong semata-mata. Hak tu semua kita rasa Allah buat kita loy, faham tak?
kita rasa Allah buat kita ada something wrong lah, patut muka aku mau kena hidung lagu ni baru jadi. Kita rasa Allah buat kita something wrong, ai tak kenalah. Tu saya kata tu, mulut kita, tangan kita tak, dekat akhirat esok nak kena bayar. Ni Tuhan, dia ni bagus duk kata kat aku tau. Aku nak balik dia ni. Allah panggil duduk dua orang. Kan ada dalam hadis, kan ada dalam Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Silap ayat tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa dia? Dan tangan dia jadi saksi, kaki dia jadi saksi, mulut dia jadi saksi, mata dia jadi saksi, mulut dia kena tutup tak boleh bercakap. Apa makna dia? Apa makna dia? Makna dia, maknanya mulut kita tak boleh cakap bohong lagu tu, betul tak? Saya nak habaq satu lagi tambah kepada benda yang selama ni ulama dia cakap, sebab zaman baru kita nak tambah lagi kat situ. Apa dia? Maknanya yang ni bercakap lagi kuat daripada yang ni bercakap. Mat Saleh kata action speaks louder than word. Maaf lah. Kita panggil isteri, ya, maaf. Hentak kaki. Hentak kaki itu lagi pedih daripada mulut kata tak mau. Kita suami, kita bapa, buat tindakan yang tidak sewajarnya dalam keluarga. Tak perlu saya huraikan di sini sebab banyak lapisan masyarakat. Jadi, kita buat, kita sendiri ayah kita tahu. Kita lelaki, kita gentleman, kita tahu apa maksud yang saya cakap. Kita buat tindakan yang tak sewajarnya dengan tindak tanduk kita, itu lagi kuat daripada kita kata jangan. Sebab apa? Tangan, mulut, tangan, mata, kaki, pergerakan menjadi bahan sebagai hujah depan Allah esok jadi kuat. Maknanya body language Allah guna pakai ke akhirat. Mulut tak nak mau ya. Kita tak perelok kita punya akhlak. Kita tak menjadikan itu subjek utama untuk kita nak berhijrah. Dah. Subjek akhlak mana kita mengaji? Nak bagi body language kita, mak kita panggil. Kan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ajak kita. Bila Nabi orang panggil, ya Rasulullah, labbaik. Ni, pusing mu ni, labbaik. Ya Rasulullah, labbaik. Tak bercakap Nabi dengan seseorang, melainkan semua badan dia, postur badan dia, dia menghadap satu orang. Labbaik, maksudnya, ya. Ha, ni kita, mak kita panggil. Abang, panggil anak lelaki kan, sulung, mak kita panggil. Abang, ya, amboi. Tak kena. Okay, benda ni semua ada jual beli dia. Ke akhirat esok nak kena. Apa nak pakai? Pahala. Tu yang duk suruh pulun. Tapi hari ni, orang suruh kita pulun, kita tertinggal benda paling important daripada rahmat. Bukti dia, kan hadis Nabi kata, siapa baca surah Kahfi, dia akan selamat fitnah Dajjal. Betul? Hadis Nabi, au kama qal. Betul? Cuba tengok hadis Nabi kata apa lagi. Siapa nak selamat fitnah Dajjal, baca 10 ayat surah Kahfi. 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Betul tak? So, 10 ayat awal, cuba tengok last sekali ayat ke-10. Apa dia? Dia kata, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wahai lana min amrina rasyada. Semua apa yang bagus. Apa dia? Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ya Allah, bagi aku dari sisimu rahmat. Maka kita kena undang rahmat Allah mai ke kita. Baik. Nak undang rahmat, dalam Quran ada perkataan dia. Nama dia, yarjuna rahmatallah. Orang yang nak rahmat Allah. Betul tak? Kita kata, ya Allah, bagi di sisi kamu rahmat itu kepada aku. Allah habaq dalam Quran juga. Daripada ayat tadi, Allah habaq dalam ayat yang lain. Ada golongan yang yarjuna rahmat Allah. Mereka ini nak rahmat Allah. Siapa? Banyak kategori. Ini saya habaq siap-siap dah. Habaq siksa ni kat sini. Kalau siapa nak, tengok balik rakaman-rakaman yang ada. Apa dia? Banyak kategori orang yang menuntut rahmat dalam Quran. Saya tinggal 5 minit saja lagi.
Nak cerita semua tak dan. Saya bagi tanggungjawab kepada tuan pengurusi kita, tuan penasihat 25%. Kena bagi tahu kat ustaz-ustaz lain, tolong syarah ayat yarjuna rahmatullah, banyak kategori dia. Bagi tahu kat semua orang siapa dia kategori. Malam ni saya baca satu ayat, ada tiga golongan, tak mau cerita tiga-tiga, cerita yang nombor dua sahaja pasal dengan tajuk. Apa dia? Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallazina amanu wallazina hajaru. Hijrah tajuk ni ya malam ni. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Tu dia. Ada tiga golongan depa ni menuntut rahmat Allah. Tiga manusia ni dia jadi, dia nak-nak rahmat Allah. Orang pertama beriman. Yang ni bukan level saya. Tuan-tuan nak baca, tuan-tuan baca kitab Baqaratul Amani. Tuan-tuan baca kitab Penawar Bagi Hati. Tuan-tuan baca kitab apa nama, Tauhid. Tuan-tuan baca kitab berkaitan akidah. Tuan-tuan akan dapat yang pertama, orang beriman. Saya orang muda, payah nak cerita iman. Kabur, saya tak pandai. Iman saya senipis kulit bawang. Banyak kelemahan dan kekurangan. Jadi tak mau syarah yang tu, tak pandai. Yang kedua, orang yang beriman pertama, siapa yang beriman, dia kuatkan iman dia dalam ni yang ada, dia orang yang nak rahmat Allah. Carry on, hang esok boleh masuk syurga. Yang kedua, orang yang berhijrah. Tajuk hari ni, bila kata orang yang berhijrah, walaupun mukaddimah saya, saya kata Allah bagi tahu kat kita pasal apa kita tak keluar pi tengok, tapi itu bukan makna hijrah yang betul untuk zaman sekarang. Sebab Nabi bagi tahu, tuan-tuan buka kitab hadis matan Arba'in Imam An-Nawawi, Nabi bagi tahu dah apa dia. Hijrah yang ada daripada satu tempat ke satu tempat, hijrah ni dah tak jadi dah selepas Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Settle. Hijrah yang ada sekarang ialah ubah perangai jadi elok, Nabi bagi tahu. Kena tak tajuk kita malam ni? Kena. So, tuan-tuan nak dapat rahmat, kita kena ubah perangai dan sikap kita. Sebab perangai dan sikap inilah yang akan menentukan sungai Rusa duduk di peringkat mana. Nak ni, orang nak hina, maaflah saya sebut. Orang nak mengata, contoh, untuk orang mengata budak tahfiz, dia tak perlu ke semua budak tahfiz buat perangai tak ketahuan halal. Cukup hanya seorang buat perangai tak ketahuan halal, semua orang akan mengata kat budak tahfiz. Ustaz yang duduk dalam televisyen, tak payah semua lingkup, cukup hanya beberapa orang saja yang buat perangai, habis semua ustaz yang ada dalam televisyen depa pukul rata, kata ustaz ni tak boleh pakai. Betul tak betul? Sama juga macam orang sungai rosak. Hak yang duk minum ketum ke, hak duk ponting sekolah ke, hak duk buat perangai tak ketahuan ke, hak yang duk buat benda tak kena dengan orang tua-tua ke, yang orang tua-tua atau dewasa yang ada perangai yang ada sedikit tidak selesa di kalangan masyarakat ke, tak perlu semua, segelintir je orang akan kata, hang duk mana? Sungai Rusa. Allah, sungai Rusa. Orang akan kata macam tu. Wahai semua orang sungai Rusa lagu tu kan? Tak, segelintir sahaja. Jom malam ni kita sepakat perelok buang diri kita. Macam mana cara kita nak buat lagu tu? Mari kita bincang. Tapi bagi saya sebut dulu yang ketiga. Yang ketiga, yang ni sebenarnya tampung yang ni. Tengok, orang yang beriman, dia ada syarah dia. Tapi saya dah abang, saya tak pandai. Tapi nak bagi tahu kat tuan-tuan, bagi tuan-tuan nampak, saya tuan-tuan ingatkan iman ni lain pula. Kategori pertama orang yang nak rahmat, iman. Nak tengok dia beriman ke tak, dia ada gambaran. Sebab iman sini. Nak gambar dia, nombor dua tadi. Orang yang sudi berubah. Bila dia berubah, makna dia ada iman.
Nak tahu dia ni berubah tak berubah, dia ada feeder dia yang ketiga ni. Bukan takraw saja, ada feeder. Hak yang ketiga ni feeder kepada dua-dua ni. Apa dia? Jahadu fi sabilillah. Sungguh-sungguh bila buat sesuatu. Hak ni tak ada ni dalam masyarakat hari ni. Dia kata alang-alang menyeluk pekasam tu tak ada. Dia kita panggil melepaskan batuk di tangga. Hak tu ada. Buat bila orang bagi duit ke kita. Buat bila panggil orang mai ceramah hak menadan, majlis agama mai buat kat tempat kita, bukan pakai duit kita pun. Nampak? Perangai macam ni tak senonoh. Tak elok. Bila sekolah, esok boleh kerja hak menadan pun boleh makan juga. Ish. Tahun 2018 kalau perangai macam ni tak sesuai. Sebab katalah zaman dulu dunia ada sempadan. Kita tak tahu apa jadi dekat negara luar. Mari saya habak tuan-tuan sikit saja sebagai bekal. Tuan-tuan tahu tak ada negara di luar sana, dia merdeka sebelum daripada kita. Tapi lah ni, mereka tak boleh maju langsung macam negara kita. Dia merdeka awal daripada kita. Maaf eh. Tuan-tuan tengok kan ucapan-ucapan merdeka. Tuan-tuan dengar kan ceramah-ceramah yang ustaz-ustaz bagi merdeka. Betul tak betul? Apa benda orang kata merdeka ini titik permulaan kepada kejayaan, kepada perkembangan Islam. Saya kata betul. Tapi ada benda yang kita kena jaga sebab ada negara yang merdeka lebih awal daripada kita. Tapi sekarang dia lingkup. Contoh, maaf kalau saya sebut. Ini saya kata tadi. Saya menyatakan fakta, bukan hina, bukan mengata, dak macam Jaipur, macam saya cerita tadi. Bukan saya nak hina, dak bagi tahu. Apa dia? Contoh dia, Kemboja. Kemboja merdeka daripada kita 1953. Kita merdeka 1957. 4 tahun awal daripada kita. Maafkan saya, tengok saya elok-elok. Ada apa-apa teknologi yang Malaysia pergi belajar daripada Kemboja? Tak ada. Malaysia hantar bantuan kat Kemboja, ada tak? Ada. Dia 4 tahun merdeka daripada kita. Ini bukan nak hina Kemboja, bedak kita sayang saudara kita di sana. Tapi tengok orang ratah macam mana. Sebab apa? Tadi, perangai, sifat, benda yang kita kena perbetul. Orang panggil apa? Crucial cases. Benda kritikal, kenapa betul lah ni, dia tak boleh kata esok, tak boleh kata lusa, tak boleh. Dia lah ni, kena ubah sikit-sikit. Sembilan lima minit lah. Tuan-tuan nak duduk lagi lah. Ajah tahan lagi lah, luar bukan dia kata simen lah kalau. Kematu, mungkuk-mungkuk dulu. Aina namunah muslimin dan muslimat. RTM saya lagi censored je lah perkataan tu. Dengar perkataan bungkuk ke matu dalam RTM. Censored lah nanti. Cut. Aina namunah muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Baik. Disebabkan itu, jom kita ambil beberapa cara yang kita boleh ubah. Makna ubah ni bukan kata kita tak betul. Dah perelok, bahasa orang tua-tua kata. Perelok. Kalau bahasa Mat Saleh, improvise, pecantik dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langkah yang pertama, apa yang disediakan dalam agama untuk kita nak ubah keadaan kita, nombor satu. Ni tengok ni. Nasihat Agama dan Wasiat Iman, karangan Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad ni siapa tok tuan-tuan? Dia ni level dia, kalau tak silap saya nak, maaf kalau saya silap, if I'm not mistaken, dia tok nyang kepada tu artis yang tuan-tuan kenal, nama dia Ultimate, keturunan Al-Haddad. Tuan-tuan baca silsilah dia. Sebab itu lagu dia, lagu yang ada agama. Ini tok nyang dia lah ni. Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Dia karang kitab ni, dia bubuh antara benda mula sekali. Apa dia? Dia bersangkut dengan cerita kita awal. Syukur.
Syukur tuan-tuan. Hari-hari kena belajar syukur. Sebab tu lepas semayang dia suruh zikir Alhamdulillah 33. 5 kali semayang, kurang-kurang 160 kali sebut Alhamdulillah sehari. Hari ni orang tak suka bersyukur. Maaf ajar nak. Jarang nak ada isteri. Sebab ni sabit hadis, saya sebut je lah. Jarang nak dapat isteri yang syukur dengan apa yang suami dia ada. Jarang nak dapat keluarga yang syukur macam mana keluarga dia ada. Jarang nak dapat anak-anak yang syukur macam mana mak bapak dia ada. Susah. Maaf eh? Saya ni teka-teka ke kata susah sangat syukur? Allah habaqkan dalam Quran ayat dia. Apa dia? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikit sebenarnya umat aku yang syukur. Tu dia. Bukan saya. Allah habaq dah. Sebab tu saya mai bagi tahu tuan-tuan. Jom jangan jadi yang tu. Kita kena keluar jadi hamba Allah yang banyak syukur. Jom. Ustaz, dalam ni ramai ni ustaz. Dah. Kalau ikut formula kita yang ada dalam masjid kita hari ni, 1/7 sahaja daripada penduduk Sungai Rusa sebenarnya. Kita tak perlu semua. Hak banyak ni cukup untuk nak bantu hak lain jadi elok. Pasal apa? Kita manusia dibuat daripada tanah. Kalau najis mughallazah, kena babi, kena anjing, kena samak dengan air tanah, berapa kali basuh? Sekali je. Daripada berapa kali? 7 basuhan. Sekali je basuh. 7 kali tak payah. 6 kali air. Sekali je cukup. Yang inilah tanah-tanah yang nak tolong sucikan syirik dosa yang ada di Sungai Musa. Ini cukup. Tapi sungguh-sungguh. Buat apa-apa, sungguh-sungguh. Tak mahu sekerak jalan. Sungguh-sungguh. Tuan-tuan nak-nak Sungai Rusa, ada makhat tahfiz yang hebat, sungguh-sungguh buat dia. Tolong dia, bantu dia. Tuan-tuan nak masjid tuan-tuan, orang kata, jemaah dia hebat, buat kuliah yang sungguh-sungguh. Jangan hanya buat kuliah dalam keadaan, ustaz ada lapang tak? Mai pilah. Ui, tak syok lah. Sungguh-sungguh. Sebab apa? Maaf eh? Sebab manusia boleh tak hidup seorang-seorang? Saja tanya tuan-tuan. Boleh. Siapa kata tak boleh? Manusia boleh hidup seorang-seorang. Sebab itu kita boleh sembahyang seorang-seorang. Boleh. Tapi soalannya, Allah nak kita hidup berjemaah. Itu poin dia, boleh faham tak? Manusia boleh tak hidup seorang-seorang? Boleh, tak salah. Tapi Allah nak kita berjemaah. Bila nak berjemaah, kita ambil contoh mudah. Tak tahu dah sebut banyak kali ke belum dalam RTM. Rasa tak sebut lagi kot. Dalam masjid ni, maaf dah, tuan-tuan ni semua duduk kan? Tadi sebelum mai mesti ada yang dah makan. Saya pun dah makan. Sebelum nak mai, ada 2-3 yang dah makan. Ada yang tak makan, jadi perut dia ada angin. Betul? Tapi saya nak tanya soalan lah. Siapa yang duduk dalam ni sekarang ni yang berani kentut? Dah, okey, tuan-tuan gelak, tuan-tuan kata, hei, tak maulah. Baik, saya tanya tuan-tuan, kentut berdosa kah? Dah, tak berdosa. Habis tu, kenapa tak mau kentut? Tolonglah kentut. Dah, bukan maksud saya. Pasal apa rasa macam, eh tak mau. Pasal tak kena. Macam tu juga nak duduk dalam masyarakat. Apa dia? Jangan kira perut kita saja. Perut orang lain pun ada angin yang dia boleh lepas. Yang dia tahan, dia tak lepas. Sebab dia nak jaga keadaan kuliah kita sekarang. Sama macam duduk dalam masyarakat. Jangan kira isi perut kita saja, marah kita saja, benci meluat kita saja. Orang lain pun ada. Orang lain tahan sebab nak bagi masyarakat elok. Boleh nampak tak?
Hal ni kita boleh belajar dalam masjid, dalam surau, banyak benda yang nak boleh perbetui akhlak kita cantik. Si meluat kita kalau baca kitab mana ada. Orang itu bagilah syarat yang Muhammadiyah, kitab akhlak, apa itu Adabul Mufrad, Nuh, kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi, dia cerita adab satu-satu perangai. Macam mana orang main rumah suruh dipersilakan makan. Sunnah Nabi. Habak kau orang ni, jemput makan. Ingat tak orang tua-tua tu? Tu P. Ramli buat kan dalamnya. Anak nak apa? Kami nak kopi, makcik. Kan cerita P. Ramli kah? Ha? Dia jemput minum kopi, jemput makan. Itu sunnah. Buka kitab Al-Azkar. Dia ajar step by step. Ha, kitab ni lah kena baca di sini. Ambil guru-guru, baca. Bagi dengar. Oh, lagu tu. Cara masuk masjid, kaki kanan. Bukan boleh merempiang masuk. Berapa ramai masuk masjid, merempiang masuk. Eh, ingat rumah kita. Ini rumah Allah. Masuk kena kaki kanan, kena bagi salam, kena baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ftah li Rabbi gfirli waftah li abwa barahmatik. Kena baca doa. Masuk